Hai guys, assalamualaikum. Nama saya Atira dan hari ni Atira nak review rumah Atira dekat Blok Bak. So, jom. Okay, so korang tengoklah duit Atira yang begitu banyak ya. Sebab Atira buat rumah ni kan, so habis duit. Begitu. Dia kos dia dalam 30K lah macam gitu, okay. So, okay, jom kita review. Sini ada sampah. Sampah pun kena review. Kita ada sampah dan kita ada tempat email lah, tempat letak surat-surat gitu. Sini kita ada pagar pokok. Okey. Sini pun ada sampah hujung sana belakang-belakang tu. Okey. Sampah belakang ni. Macam gitu. Okey. Kejap. Tira pergi depan balik. Okey. So, bila korang masuk je. Okey. Bila korang masuk, korang akan nampak ada pagar lah. Pagar. Gate lah, gate. Macam tu bila korang close kan. Okey, korang close. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey. So, korang masuklah buat apa lagi. Macam tu. Okey. So, dekat sini ada kolam, ada batu. Okey. Ada pokok-pokok colour pink. Gitu. Okey, lepas tu korang masuk dah. Ayak pun boleh berenang guys. Sini tempat makan. Sebab tu dalam rumah tu sebenarnya tak ada meja. Meja dia dekat luar. Makan dekat luar. Bukan kaling-kaling guys. Di sini ada macam ala-ala tebu lah. Pokok tebu kan. Okay, sini pun ada pokok. Sini ada tumbuh-tumbuhan sikit lah. Sini pun ada juga. Okay, so ni rumah Atira. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam. Dan sini jadi sensor. Sebab tu je boleh detect Atira bila Atira masuk. Macam tu. So Atira tak perlu-perlu nak buka-buka dia lah. Kita tutup TV. TV tu bising ya guys. Begitu. Kita turn on lampu sikit. Okay, kita tutup pintu dulu. Macam nak tutup pintu. Dia kan auto. Lupa. So, sini kita boleh baca buku. Situ ada macam pokok-pokok macam tu jugalah. Sini pun ada sensor juga. Okay. Macam tu lah. Okay. So, bila dari luar dia macam ni lah. Bila kita tutup pintu semua. Okay. Macam tu. Okay. Okey, jom kita masuk. Okey. So, dalam bilik ni ada tandas. Tandas dia biasa-biasa je untuk mandi dan sebagainya. Macam tu kan. Handsome pak anak mandi ya. Okey. Kat sini ada tempat untuk membuang air lah. Buat apa lagi? Macam tu. Okey. Okey, so sekarang kita pergi ke tempat seterusnya. Dan dekat sini pun ada macam sapu. Kita panggil apa ni? Tisu. Bukan tisu ni. Tuala. Okey. Kita tutup pintu. Close. Okay. Kita buka sini pula. Saya nak buka. Okay. So, dekat sini kita ada rock. Okay. Sini kita ada kerusi. Kita boleh duduk. Okay. Ada homebook. Homebook. Kita boleh turn off ni kan. Nak turn off. Okay. Tapi sekejap lagi dia gelap lah kan. Begitu. Okay. So, kita on je. Okay. Sini kita boleh sleep. Kita boleh tidur. Okay. Pak anak pun dah terkeluar. Okay. So, kat sini tempat baju. Kita boleh customize baju. Nak pakai baju apa. Okay, macam tu lah. Okay, kita tutup dulu. Okay. Dah. Okay. Ini tempat ruang untuk dapur. Sebenarnya ni tak siap lagi. Tapi tak takpelah. Tira buat je lah video kan. Di sini ada makanan. Boleh kita makan-makan. Sini. Tak basuh lagi . Sini boleh basuh pinggan. Macam ni korang nak basuh kan. Wash dishes. Tengok tu. Pak anak mencuci pinggan. Widi pak anak. Okey. Sini boleh ambil baju, basuh dan sebagainya. Sini boleh masuk. Dan ada kabinet-kabinet ni. Gitu. Okey. Sini pula ada tempat duduk. Korang boleh duduk sini. Okey. Sambil buka TV lah. Kalau Atira tak mau buka TV sekarang. Nanti dia bising. Korang tengok . Gitu. Bukan main. Kita buka yang api tu lah. So, macam ni lah suasana rumah Atira. Okay. Gitu. Macam tu je. Tak ada apa sangat pun rumah ni. Rumah low budget je. rumah orang lain kaya lagi lah. Rumah Atira ni rumah yang sederhana. Sebab Atira bukan main senang blok box ni. Okay. So, yeah. Sampai sini adalah video kita pada kali ni. Agak singkat ya video ni. Okay. So, yeah. Sampai sini sajalah. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.